Pemirsa, jika Anda masih bingung menentukan liburan saat akhir pekan atau akhir tahun bersama keluarga, sepertinya Pantai Kuala di Bangka Belitung dapat menjadi alternatifnya. Pantai ini menyajikan panorama alam indah yang alami dengan ombak air laut yang landai, dan di lokasi ini sangat cocok bagi Anda yang suka bermain air laut. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pemandangan matahari pagi atau sunrise yang indah ini dapat Anda rasakan jika tengah berada di kawasan Pantai Kuala, Desa Air Anyir, Kabupaten Bangka. Pasir putih dipadu air laut yang jernih dengan ombak landai menjadikan tempat ini cocok bagi pengunjung suka berlibur bersama keluarga, bermain air di tepi pantai. Apalagi di sini terdapat air tawar yang membuat pengunjung gak perlu repot mencari air untuk berbilas usai mandi di pantai. Pemandangan indah pantai yang masih sangat alami dengan garis pantai yang jauh ketika air laut surut dijamin membuat liburan Anda bersama keluarga kali ini akan terasa sempurna. Selain pandangannya yang indah, akses pantai ini cukup dekat dengan pusat kota Pangkal Pinang. Pengunjung hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk tiba di sini. Pantainya lumayan bagus, dekat dengan akses kota, cocok sekali untuk membawa anak-anak berenang di sini karena ombaknya tidak terlalu besar dan dekat juga dengan air tawar, pokoknya bagus pantainya, keren. Berwisata ke Pantai Kuala, Anda tak perlu mengeluarkan biaya tiket masuk alias gratis. Meski demikian, para pengunjung diimbau untuk menjaga kebersihan pantai dan tidak merusak ataupun melakukan sesuatu yang dapat merusak keindahan pantai. Dari Kabupaten Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.